Encik Amin sendiri ke? Bukan nama saya, nama anak saya. Okey. Okay. Saya dapat anak kembar. Lelaki dan perempuan. Okey. Mula-mula masa cek tu kata dua-dua lelaki. Tapi dan dekat apa dan kena dia tu baru tahu lelaki dan perempuan. Okey. Tu dah taklah nama pilih. Okey, dah pilih nama, ada nama Imtinan, Iftinan. Okey. Tapi nak bagi lagi apa? Cantik lah. Sedap lah. Tambah lagi Muhammad, yang lelaki lah, Muhammad Imtinan. Nenek dia tambah, tambah Adeni lah, surga Adeni. Okey. Saya pun fikir macam mana nak sambungkan Imtinan dengan Adeni tu. Muhammad Imtinan Zul Adeni. Okay. Imtinan tu makna dia anugerah ilahi. Okey. Anugerah ilahi yang mempunyai syurga Adeni. Okey. Yang perempuan? Yang perempuan Iftinan. Saya letak nama sebab nama isteri saya. Siti Rautah. Ambil Siti. Siti Nur Iftinan. Sama saya punya nama Amin Zaharin. Ambil ujung Zahra. Itu jadi Siti Nur Iftinan Az-Zahra. Okey. Jadi orang tanyalah yang mana satu. Kalau yang confused, Iftinan, Iftinan yang mana satu ni? Cakap senang aja. Im tu kalau M tu male. Is tu F female. Itulah. Okey, ini kira bila dia orang sekolah ni kadang kalau yang isi borang dia pun pakai kotak-kotak tu makan masa jugalah. Itulah dia. Yelah lah, kalau buka buku tu saya tempah cop ya. Yelah. Senang sikit. Okey, jadi maknanya Cik Amin, saya. Anda berkongsi pandangan lah kenapa anda memilih nama yang anak yang agak panjang tadi ya. Dan nama tu pun bukan kosong lah, kata orang, bukan kena ada makna yang kena lah. Mungkin dari segi mungkin sebutan Arabnya tu kita kena tanya ustaz lah. Ya, kena tak kena kan. Encik Amir panggil apa anak-anak tu? Panggil nama tu, panggil Along Angah je nanti. Kalau masa kita kecil dulu kita panggil abang kakak sebab dia yang first queen. Lepas tu sekarang ni dia lebih suka kalau panggil kembar dua nan. Imtinan. So dia punya IG, dia punya YouTube pun kata ni kembar dua nan kata. Iya, tapi Cik Amin secara tidak langsung sebenarnya Cik Amin telah mendera bakal menantu. Nanti nak akan nikah susah. Itulah yang perempuan tu kena berlatih lah. Kalau lelaki tu okey je. Tak apa Encik Amin, kalau dia betul-betul nak anak kita, ada usaha lah sikit kat situ. Itulah dia. Okey, terima kasih banyak-banyak ya Encik Amin. Okey, terima kasih. Bye. Jadi terima kasih juga kepada anda yang lain ya, yang terus serta tadi ya. Mungkin berusaha untuk menghubungi.